Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmin Amsiri. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan judul saya, Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif dengan Pengembangan Film Animasi Berkonteks Ekosistem Capapicus Triatum dan Terintegrasi Model Problem Based Learning. Di sini diawali dengan abad 21. Dalam abad 21 dibutuhkan kemampuan-kemampuan untuk pendidikan. Yakni salah satunya yang saya tertarik adalah rendahnya kemampuan berpikir kreatif di Indonesia. Dalam penelitian Arifani DKK, Suripa, dan Stepani Arilaksmini, ternyata kemampuan berpikir kreatif di Indonesia sangat miris, yakni rendahnya 43,80%. Dan di situ saya mencoba untuk menggali apakah betul terdapat rendahnya kemampuan berpikir kreatif, maka saya mencoba untuk memulai dari kampus STKIP Muhammadiyah Kalabai yang berada di Alor. Ternyata ketika saya melakukan uji tes awal, novelty-nya 11,29%, itu sangat rendah. Oleh karena itu, saya mencoba untuk menggali bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini dengan melakukan penyebaran angket. Dan di sini mereka sangat membutuhkan film animasi. Nah, untuk melakukan pengembangan-pengembangan film animasi, saya membutuhkan beberapa penelitian, yaitu research and development, atau modelnya research and development, kemudian metodenya ADDIA. Nah, dalam ADDIA itu analisis. Analisis itu saya mencoba melakukan observasi, wawancara, kemudian setelah itu saya melakukan desain, desain film animasi. Nah, di situ ada barcode, barcode terkait dengan desain film animasi. Nah, selanjutnya itu pengembangan atau development. Setelah saya melakukan desain, saya melakukan development, yaitu melalui validasi ahli materi maupun ahli media. Setelah dinyatakan valid, maka saya melakukan implementasi untuk mencari tahu kepraktisan. Nah, ketika saya sudah melakukan implementasi melalui PBL, maka saya akhirnya lanjut kepada evaluasi. Nah, dalam tahap validasi ahli materi, ternyata skor rata-rata yang saya peroleh itu 82 kategori baik. Validasi ahli media itu 45 kategori baik. Responden masa kelompok kecil 68,5 itu kategori baik. Kemudian responden masa kelompok besar 74,5 kategori sangat baik. Dalam keefektifan, itu pretest 16,65% atau 65. Dan post-test 90,95%. Di sini terjadi peningkatan yang luar biasa, yang mana terdapat peningkatan 16,65 pretest meningkat menjadi dalam post-test itu 90,93. Nah, di sini saya mencoba untuk melengkapi dengan barcode untuk supaya lebih mempermudah penelitian saya, karena dalam barcode ini selain nanti saya masukan terkait dengan film animasi, saya akan memasukkan dokumen-dokumen penting terkait dengan judul tesis saya dan lampiran-lampirannya. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi